Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I suggest guys, so di video kali ni apa yang aku nak buat, aku nak macam korang tengok diamond dekat atas tu. Kalau macam korang tengok dekat diamond ha, dekat atas tu 4,990 diamond, aku akan menghabiskan. Macam korang tengok kat thumbnail, macam korang tengok kat tajuk lah, tak lain tak bukan, kita akan spin. Okay, kita akan spin bundle frost fire ni. Kita akan spin. Tengok berapa saya boleh habiskan diamond. Mungkin saya boleh habiskan diamond dengan 4,000. Kalau 4,000 diamond tak dapat, memang bundle ni memang betul-betul mahal lah. Dah lagi mahal daripada bandit dah. Tapi aku rasa bandit lagi mahal kot. Tapi 4,000 diamond ni kalau tak dapat, emang aku bukan anak galena lah. Aku minta maaf sangat-sangat lah. Tapi antara kita akan dapat antara keempat-empat ni, selesai satu, kita akan dapat satu lah. At least kita dapat satu. So lagipun event dah habis. So ramai kepada korang kan yang Allah ni siapa pula invite. Okay, ramai kepada korang minta, bang bila nak spin, bang spin baju frostfire, bang bang spin baju frostfire. Bukan aku tak nak spin, aku kumpul-kumpul duit dulu baru aku spin. Okay, so korang tenang dulu, aku akan spin juga. Korang kena santai, korang kena sabar. Okay, so guys, kita akan spin baju baju frostfire ni. Okay, let's go. 10 spin yang pertama, 1 kali spin yang pertama. Let's go, jangan agak lagi. Okay, okay, macam biasa spin pertama. Spin pertama macam biasa lah guys, tak, mesti tak dapat punya. Kalau dapat pun, itu aku anak Garena. Maknanya aku boleh, dah memang boleh jadi anak VIP Garena. So guys, kita spin lagi. Okay, spin yang ni kita pakai kaki. Macam ni spin kali ni kita pakai kaki. Nak macam ni tak? Macam ni eh, ni eh. Sorry guys, saya nampak aurat sikit sebab saya tak pakai seluar. Saya pakai, ajalah saya pakai asal pendek. Sekejap, saya pakai kaki sekejap eh. Okay, tak dapat. Tak dapat kan, tak dapat lagi, okay? Tak dapat. So spin yang ketiga kali, tak sebab saya spin ketiga kali tak dapat. Okay, let's go, kita spin yang ke susah kan nak. Kita nak spam, kita pakai hidung pula. Hidung Allah. La ilaha illallah, mana ni? Susah dah. Mana dah? Okay, tak dapat lagi. Tak dapat lagi guys. Garena, tolong Garena. Takkan tak dapat tu. Bapak ah. RM4,000 diamond tak dapat guys. Macam mana ni? Kau kita nak skip ni? Aku tak tahu ni. Macam mana ni? Kita spin lagi. Santai, okay, santai. Garena, tolong Garena. RM4,000 diamond. Kau dengar ni, RM4,000 diamond eh. Hush, gila weh. Takkan 4,000 diamond tak dapat tu. Bersabar lagi eh. Susah weh, susah. Apa kata kita beli boyah pas dulu lah. Kita try beli boyah pas dulu lah. Aduh, macam mana? Nak try beli boyah pas ke? Kita beli dulu lah. Mana tahu kita rugi kan. So kita, at least kita dah boleh beli.
So boya pas kita dah buka. At least buka lah boya pas. Bandel, bandel profile ni macam mana kena nak bandel profile ni? Kau tak bagi-bagi aku ni. Sabar, nanti kita claim dulu. Kita nak claim sekarang. Kita claim dulu lah. Okay. Allah ni apa benda pula. Okay Allah, pet pula dia suruh claim guys. Pet apa aku nak ambil eh? Ni lah. Gerna macam mana ni Gerna? Takkan benda ni? Macam mana? Tak dapat agak eh? Tapi aku takkan top up lagi lah untuk Frostfire ni. Gentle aku cakap, aku takkan top up lah untuk Frostfire ni. Mahal tu. 4,000 diamond tak dapat eh. 4,000 diamond tak dapat. Memang susah. So macam mana ni? Kita spin terakhir ni. Betul-betul terakhir ni kita spin ke? Bodoh siah. Aku rasa kita dah tak confirm dapat ni sebenarnya. Jadi kita beli bundle ni nak. Tapi rugilah kalau aku beli 200 ah, tak apa kita beli lah. Tak nak apa-apa guys. So nak apa-apa. Confirm takkan dapatnya. So kita exchange baju yang ni lah. At least kita dapat baju lah. Okay, kita dapat baju-baju ni. Hai, aku mungkin tak ada macam buat lagi. Aku tak kunjung menyerah. Aku akan top up lagi tak sebab masa pun tak beri agak kurang bagi kesempatan. Jadi, saya tak akan top up lagi lah. Ni pula apa benda ni? Kita clip. Dah. Macam tu je guys. Jadi, go guys. Sampai di sini untuk konten video kali ini. Kita tak dapat apa-apa tapi at least kita dah unlock boy pass, kita dah kita apa beli, kita dapat baju tu. Lepas tu kita beli baju yang diskaun, tak tahu itu mystery shop ke ataupun tu. Tapi at least kita dapat something lah dengan 4000 diamond tu dengan bundle, tak adalah bundle sangat. Kita just unlock tu je. Aku rasa siapa buat kepada korang yang nak spin baju Frostfire tu memang tak boleh mat. Memang tak boleh. Dengan aku kena kumpul duit sendiri. Dengan tak dapat lagi. Aku bukan sultan lah. Dengan aku dah buat macam-macam lah dekat YouTube aku ni tapi still tak jadi VIP Free Fire lagi. Aku risau, sedih lah sebab aku dengan tak jadi VIP. Sebab kalau orang yang VIP dia akan dapat lah confirm bundle tu dengan free. Tapi aku tak dapat. Aku tak nak buat apa lah sebab ramai lagi orang kat luar sana yang nak jadi VIP Free Fire. Tapi aku tak dapat, aku memang tak layak jadi VIP Free Fire. So setiap tahun aku kalau event keluar aku akan kena top up lah. Aku memang tak layak untuk pegang VIP lah kot. Yang mana tak ada-takde kan untuk pegang VIP lah. So korang, aku minta maaf sangat. Siapa invite ni? So korang, aku minta maaf sangat. Dalam video kali ni aku tak dapat banyak bundle tu. So tapi kita dah usaha yang terbaik. Aku habiskan 200 ringgit tak silap aku. 4,000 diamond aku habiskan. So aku dah takkan lagi kot. Kalau dia keluar lagi pun aku dah takkan ambil kot. Sebab rugi lah. Memang rugi gila.
sebab survey Indonesia tau. Sebab survey Indonesia dia macam diorang punya speed tu macam apa tu, kena kumpul something tak silap, sampai kena kumpul 5 benda tu baru dapat bundle tu. Tapi macam server Singapura ni bang, sumpah aku minta maaf aku toxic, tapi memang sumpah tak nak apa lah. Aku tak asal sangat guys, aku tak dapat untuk teruskan konten ni lagi. So bye bye, assalamualaikum. Sorry guys, aku tak dapat baju tu, tapi aku dah usaha yang terbaik dah untuk menghabiskan 200 diamond dengan buat kerja setiap hari kan. So bye bye.